Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi penghasil uang atau aplikasi penghasil saldo dana atau bisa juga dikatakan sebagai game penghasil uang. Nah, sebelum kalian melanjutkan video ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nanti dapat notifikasi video-video terbaru dari channel saya ini teman-teman ya. Oke, seperti apa aplikasinya? Simak terus sampai habis. Oke teman-teman, nama aplikasinya adalah Candy Kaboom ya. Aplikasi Candy Kaboom ini sudah yang kedua kalinya saya review. Yang pertama sudah saya review dan terbukti membayar, tapi masih sangat recehan sekali teman-teman. Itu yang pertama cuma $75. Oh maaf, 75 rupiah ya yang masuk ke akun Dana. Dan di sini saya akan mencoba melakukan penarikan lagi nih. Apakah benar-benar membayar lagi atau cuma di awal saja gitu ya? Oke, saya akan mainkan aplikasinya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Ini tampilan aplikasinya, saya akan mainkan ya. Oke, di sini saya akan langsung saja memperlihatkan. Jadi di sini teman-teman, untuk yang belum tahu, di aplikasi Candy Kaboom ini intinya teman-teman ya, intinya adalah menonton iklan. Gamenya ini hanya pemanis saja kalau menurut saya, karena setiap kali kita mengklik seperti ini ya, nanti akan ada kotak harta karun yang muncul dan itu berisi iklan. Jadi saya simpulkan bahwa aplikasi ini ya aplikasi untuk menonton iklan saja teman-teman ya. Gamenya ini hanya pemanis saja. Nah seperti ini kalau diklik akan muncul iklan. Nah, muncul iklan seperti ini teman-teman ya. Kita tunggu iklannya. Oke, saya akan skip dulu. Setelah beres nonton iklannya, kita akan mendapatkan diamond seperti ini teman-teman ya. Diamondnya akan bertambah ke sini ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini saya sudah mendapatkan 176.068 diamond ya, setara 1.760 rupiah. Nah di sini saya akan melakukan penarikan karena yang pertama itu 75 rupiah sudah berhasil. Dan di sini untuk pengguna baru teman-teman ya, kalau ingin mendownload aplikasinya silahkan kalian klik saja linknya yang ada di deskripsi. Untuk pengguna baru itu langsung bisa sekarang ya. Kalau di review awal itu pertama kali ada aplikasinya ya, baru brojol gitu ya di playstore-nya. Nah setelah di update tampilannya jadi seperti ini teman-teman. Untuk pengguna baru itu bisa langsung mendapatkan 150 rupiah. Nah, kalau di review pertama ini tidak ada teman-teman, tapi sekarang setelah diupdate ada. Dan yang pertama di review itu yang video pertama, videonya sudah ada di deskripsi, silahkan kalian lihat. Itu saya menarik 75 rupiah saja teman-teman ya. Nah, di sini ini bisa 150 rupiah juga bisa, 750 juga bisa ya, 1500 bisa karena saldo saya 1700 ya, 760. Nah kalau ini belum bisa teman-teman ya, karena 7500 ya, karena saldo saya baru 1760 dan levelnya juga masih belum ya, saya baru level 15. Jadi setiap harinya itu kita harus mencapai level-level tertentu, misal seperti ini teman-teman ya. Oke, jangan tunggu lama-lama lagi, saya akan langsung menarik yang 1500. Kalau kalian pengguna baru, sekali lagi saya katakan ini bisa ditarik ya, bisa ditarik 150 rupiah. Tapi karena saya sudah 3 hari lah mendownload aplikasi ini, saya akan coba menarik yang 1500 karena saldo saya sudah mencapai 1700, otomatis harusnya bisa ya. Tapi di sini harus menyelesaikan dulu 5 level lagi teman-teman di sini ya. Oke. Nah, kalau diklik ini masih belum karena levelnya belum
beres sampai 20 level. Saya akan skip dulu, akan memainkan sampai 5 level lagi. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan 5 level ya, cukup cepat juga karena saya tidak menonton iklan, karena saya lebih fokus ke levelnya. Itu sekitar 1 menit beres teman-teman ya. Di sini saya akan langsung menarik yang 1500 ke saldo dana ya. Oke, di sini sudah diklik 1500, kita pilih dapatkan. Mohon maaf teman-teman agak berisik ya, karena di sini pinggir jalan raya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik ya, bisa sampai dengan baik. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung dapatkan ya. Nah, di sini langsung tertera nomor dana saya, karena saya sudah melakukan penarikan sebelumnya yaitu Rp75. Otomatis nomor dananya sudah terikat di sini. Bagi yang belum, nanti ikuti saja tutorial atau cara penarikannya di aplikasi ini yang nantinya bakal disuruh memasukkan nomor dana ya. Oke, saya akan mencairkan uang. Apakah berhasil ya? 1.500. Di sini ada keterangan cash out menunggu pembayaran ya. Dan saldo saya sudah berkurang ya. Diamondnya juga jadi 26.000. Rupiahnya 266 rupiah. Oke, kita lihat lagi teman-teman ya, apakah sudah berhasil. Kita bisa melihatnya di menu catatan di sini ya. Jadi kita bisa melihat catatan penarikan di sini ya, di bawah ini teman-teman ya, di bawah kanan bawah ada tulisan catatan, kita klik saja. Nah, di sini ini buktinya saya sudah mendapatkan Rp75 ya ke saldo dana. Itu pertama kali saya mendownload. Tapi untuk sekarang teman-teman ini ya ada Rp150 untuk pengguna baru. Jadi silakan kalian yang tertarik silakan klik saja langsung linknya di kolom deskripsi, atau bisa langsung saja kalian download di Play Store lah ya. Nah, di sini masih ditinjau teman-teman keterangannya ya. Yang 1500 masih ditinjau. Oke, saya akan skip dulu. Saya akan tunggu beberapa saat apakah langsung masuk atau menunggu beberapa jam mungkin ya, atau beberapa hari. Saya akan skip dulu. Jangan kemana-mana dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, ternyata setelah menunggu sekitar 3 menitan di sini, saya akan perlihatkan. Ini saya bikin videonya jam 10 malam ya. Berhasil top up saldo 1462. Jadi ada fee-nya gitu ya. Ya lumayan ya. Harusnya tadi 1500 tapi yang masuk 1462. Saya akan buka akun dana saya teman-teman ya. Nah di sini juga teman-teman ya, ini sudah sukses, ditinjau sukses. Saya akan lihat di akun dana apakah benar masuk. Oke teman-teman, ternyata sudah masuk ya. Di sini tertera PPMMX ya, teknologi limited. Nah, di sini 1462 ternyata yang masuknya. Sama halnya dengan yang pertama teman-teman ya. Yang pertama itu saya narik 75 tapi yang masuk Rp73. Nariknya Rp75 tapi masuknya 73. Di sini juga saya nariknya 1500 tapi ada fee potongan, entah berapa itu kalian bisa hitung sendiri. Yang jelas masuknya yang 1500 itu masuknya 1462. Jadi ini terbukti membayar aplikasi Candykeboom tersebut teman-teman ya. Saya sudah melakukan 2 kali penarikan. Jadi di aplikasi Candykeboom ini juga bisa invite teman. Nah, di sini klik saja yang ini yang tulisan invite yang di atas ya. Oke. Kita juga bisa invite teman di sini ya. Bisa invite teman, kita undang saja, kita share ke mana saja sesuka kita ya, ke sosial media atau ke orang-orang terdekat kita. Oke. Jadi, triknya di sini untuk mendapatkan diamond ya. Yang nantinya bisa ditukar ke saldo dana, itu kalian jangan malas klik iklan ya. Jadi pada dasarnya aplikasi ini adalah aplikasi menonton iklan sebetulnya teman-teman ya. Jadi gamenya itu hanya pemanis saja gitu. Jadi
Kalau kalian kejarannya uang ya, bukan hiburan gamenya, kalian ubah pola pikir atau mindsetnya. Jadi kalian kalau nemu kotak iklan, kotak harta karun ya, dinamakannya di sini seperti ini, kalian klik saja ini teman-teman ya. Nah, klik saja seperti ini ya. Saya akan skip dulu nih. Nah, nanti langsung mendapatkan diamondnya. Ini besar-besar juga diamondnya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menemukan kotak harta karun seperti ini, kalian klik saja, nanti akan ada iklan yang muncul, dan setelah iklan beres kita tonton, kita exit, kita mendapatkan diamond ya, nantinya bisa ditukar ke saldo dana. Jadi nanti saya juga akan coba terus menjalankan game ini ya, aplikasi ini, sampai nominal kelipatannya itu 7.500, mungkin 15.000, sampai mungkin nanti akhirnya saya akan mencoba yang paling tinggi yaitu 1,5 juta. Kalau berhasil nanti saya akan bagi-bagi saldo dananya melalui dana kaget di video selanjutnya teman-teman ya. Kalian tunggu saja, dan kalian pastikan subscribe channel ini supaya nanti dapat notifikasi video terbarunya teman-teman ya. Nanti kalau berhasil yang 1,5 juta ini, saya berjanji akan ngasih ke teman-teman semua saldo dana berupa saldo kagetnya, dana kaget gitu teman-teman ya. Oke, jadi triknya teman-teman, kalian fokus saja dulu nonton iklan seperti ini teman-teman ya. Kalau ada kotak, tonton terus ya. Di sini saya nggak akan nonton karena mereview saja ya. Tapi untuk saran saya, triknya kalian klik saja iklan-iklan seperti ini ya. Nanti otomatis levelnya juga akan meningkat teman-teman ya, karena setiap ini ya, setiap mau menarik itu ada level-level khusus. Hari ini lulus, misal tadi ya, hari ini lulus 20 level ya, baru bisa menarik 1.500. Tentunya saldonya juga harus mencukupi dulu teman-teman ya. Nah, nanti kedepannya mungkin ini ya 7.500 sebetulnya bisa teman-teman ya untuk 20 level, tapi saldo saya tidak mencukupi gitu ya. Tapi lumayan lah 1.500 recehan ya, setiap sehari kita main kalau kita mencapai 1.500 bisa langsung ditarik teman-teman, dan masih membayar sampai saat ini gitu ya. Nanti saya akan coba yang niat memainkan yang ini ya, untuk mendapatkan 1,5 juta atau mungkin 150.000, 300.000, 750.000 ya. Dan nanti saldonya saya akan bagikan ke teman-teman subscriber saya tentunya melalui dana kaget. Oke teman-teman ya. Jadi aplikasi apa ini, lupa saya ya, Candy Kebom ya. Candy Kebom ini masih membayar teman-teman, dan masih baru juga sih aplikasinya ya. Saya sudah 2 kali penarikan dengan video ini ya. Oke teman-teman, itu tadi review aplikasi penghasil uang, atau salah satu aplikasi penghasil saldo dana juga, atau ya game penghasil uang seperti itu teman-teman ya. Jadi aplikasinya gratis, kalian kalau yang mau download silahkan klik link yang ada di deskripsi, atau bisa juga langsung di Play Store. Oke, terima kasih yang sudah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.